Abdi memperkenalkan diri, nami Haji Iyang, Lembang, Bandung, Jawa Barat, pelaku petani akuina. Halo, perkenalkan nama saya Hendra dari Lembang, Cicalung Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Jadi petani udah hampir 20 tahun. Dari kecil, setelah dewasa, bisa nuruti orang tua. Saya udah 10 tahun jadi petani di Lembang. Saya dulu coba nanam sawi leoni, sama itu tomat Marta, dan sekarang saya menanam bibit wortel akuina. Kalau jadi petani, ya kalau di Lembang, kalau nggak jadi petani susah. Yang paling berkah adalah petani. Semua juga ikut ada lahan yang kosong atau sewa dari orang, dia nanam wortel bisa sukses. Saya tertarik jadi petani karena dulu orang tua saya mengajarkan saya di kebun bertani langsung, juga sekolah itu dari hasil dari pertanian. Sekarang saya udah punya istri, punya anak dua. Sekarang saya udah mandiri bertaninya sendiri. Berkah buat perjalanan pribados, biasa buka rental, biasa berusaha, malah sekarang udah dirental, dilelang, dibeliin tanah. Itu yang paling berkah. Alhamdulillah bisa naik haji, sampai anak juga bisa dianterin naik haji. Saya dari bertani dari 10 tahun yang lalu, saya hasil dari bertani udah buatin rumah, buatin sekolah anak, gitu. Buat daftar haji juga, udah dari hasil tani saya selama 10 tahun. Jadi memilih akuina itu daun seragam, buahnya juga seragam, tangkai kecil, tapi bobotnya bagus. Udah megang akuina, terus-terusan pakai itu, pakai akuina. Ya, kalau kelebihan kembang kol akuina, ini kembangnya bulat, rata, dan tahan dari virus bakteri, sama akar gada tahan kalau kembang kol akuina. Jarak tempuhnya itu di perjalanan biasanya tahan kuat. Pesan buat panah merah, tolong bini selalu ada, minimal sebelum tanam udah ada di toko. Pesan buat para petani yang lain, khususnya Lembang, kalau punya tanah sedikit, nanam, coba nanam sayuran apa aja yang cocok di wilayah-wilayah para petani itu sendiri, pasti hasilnya nanti akan memuaskan gitu kalau bertani mah. Jangan gengsi jadi petani. Jangan gengsi jadi petani.